Ayo, kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya, agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing, harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang sangat saya banggakan, piye kabari? Apakah Anda sudah melaksanakan sholat 5 waktu? Kenapa sih? Kok saya berpesan jangan tinggalkan sholat 5 waktu? Karena sholat adalah merupakan tiang agama. Sholat merupakan adalah amal yang paling pokok. Jika sholatnya baik, maka seluruh amal akan menjadi baik. Anak-anakku sekalian yang sangat saya sayangi, pada saat ini kita akan membahas tentang hari akhir. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita awali pertemuan pada hari ini dengan Ummul Quran Suratul Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan apa yang akan kita bahas nanti dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anak sekalian yang sangat saya sayangi, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang hari kiamat, di mana hari kiamat itu merupakan salah satu rangkaian rukun iman. Rukun iman ada 6. Pertama, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada para rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Anak-anak sekalian yang sangat saya sayangi, hari kiamat itu juga bisa disebut hari akhir. Kenapa kok disebut hari akhir? Karena kalau hari kiamat sudah terjadi, maka kehidupan dunia akan hancur. Perlu kalian ketahui, kehidupan itu ada 4. Yang pertama, hidup dalam alam kandungan.
Yang kedua, hidup di dunia. Setelah manusia hidup di dunia, setelah habis masa kontraknya, maka orang tersebut akan berpindah alamat, yaitu menempati kehidupan yang ketiga di dalam alam barzah. Dan yang terakhir, manusia akan menempati di alam akhirat. Alam akhirat ini akan terjadi, akan nampak apabila kiamat sudah terjadi. Dengan demikian, hari kiamat itu bisa disebut hari akhir. Anak sekalian yang sangat saya sayangi, hari kiamat itu juga bisa disebut hari kebangkitan. Karena pada hari itu semua makhluk, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad dan para umatnya, akan dibangkitkan oleh Allah dan akan mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya selama hidup di dunia. Makanya ada hadis mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah merupakan tanduran dan panennya nanti ketika ada di akhirat. Anak-anak sekali yang sangat saya sayangi, beriman kepada hari kiamat merupakan unsur pokok keimanan. Tanpa beriman kepada hari kiamat, iman seseorang tidak akan diterima. Oleh karena itu, keimanan kepada hari kiamat sama halnya pentingnya dengan keimanan kepada Allah dan rukun iman yang lain. Berkaitan dengan hari kiamat tersebut, Allah telah menegaskan dalam firman-Nya yang artinya orang-orang yang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, memang demi Tuhanku, benar-benar kamu akan dibangkitkan. Kemudian akan diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Anak-anak sekalian yang sangat saya sayangi, kalau melihat ayat tersebut, berarti apabila seseorang itu tidak beriman kepada adanya hari kiamat, bisa dikatakan orang-orang kafir. Anak-anak sekalian yang sangat saya banggakan, kiamat itu ada dua. Ada kalanya disebut kiamat sughra atau kiamat kecil. Ada kalanya disebut kiamat kubra atau besar. Kiamat sughra memiliki arti yaitu kiamat kecil, yang artinya berakhirnya kehidupan setiap makhluk. Karena setiap makhluk pastinya akan menemui kematian dan tidak akan mungkin hidup abadi. Ini sudah ditegaskan dalam firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernafas pasti akan mengalami kematian. Dengan demikian, ketika manusia hidup di dunia, kemudian
habis kontraknya di dunia, lalu dia menuju alam barzah. Itulah yang disebut kiamat zuhro. Anak sekalian yang sangat saya sayangi, dan setelah manusia mati, maka roh manusia akan berada di alam barzah sampai datangnya hari kiamat kubro. Berapa bulankah? Berapa tahunkah? Hanya Allah yang tahu. Makanya saya berpesan, jika ada orang mengatakan nanti tanggal sekian bulan sekian tahun sekian akan datang kiamat kubro, saya tegaskan lagi, jangan Anda percayai berita tersebut. Karena bagaimanapun yang tahu datangnya kiamat kubro adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kalian, jangankan kalian yang disebut seorang ustadz, kiai, orang alim, nabi pun ketika ditanyai tentang kapan datangnya hari kiamat, beliau menjawab tidak tahu. Karena datangnya hari kiamat adalah yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita pernah mendengar ada orang mengatakan kiamat akan datang tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Kenyataannya? Maka dari itu, sekali lagi, siapapun yang mengatakan, kalau dia mengatakan jatuhnya hari kiamat tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, maka Anda wajib untuk tidak mempercayai. Anak sekalian yang sangat saya sayangi, untuk saat ini kita sudahi dulu pertemuannya dengan harapan sekelumit yang kita pelajari ini semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita semua nantinya menjadi orang yang lebih baik dan bisa introspeksi diri dan bisa bercermin, dan semoga kita di akhir ayat nanti ditakdirkan oleh Allah sebagai husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Kita lanjutkan pada pertemuan nanti. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah. Dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini. Oke guys, bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan. Dan jangan lupa, jangan keluyuran kemana-mana. Tetap di rumah saja, bantu orang tua. Jangan lupa ibadah.